Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faizah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, yang kali ini kita akan belajar tentang tema pentingkah nutrisi bagi tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa Bu Dewi pakai kata nutrisi? Karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tidak hanya sekedar makanan yang masuk pada tubuh kita, tetapi perlu membutuhkan kandungan gizi yang ada pada makanan. Sehingga kita akan pelajari tentang nutrisi bagi tubuh. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anakku sekalian, sangat jelas di sini Allah menghimbau kepada kita agar senantiasa memakan makanan yang halal lagi thayyib, karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan adanya larangan bagi kita untuk mengikuti hawa nafsu kita, ya. Sehingga kalau kita makan itu tentu harus berdasarkan apa yang kita butuhkan, tapi bukan pada apa yang kita inginkan. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran video kali ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menuliskan jenis-jenis nutrisi pada makanan. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan fungsi nutrisi pada makanan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis kebutuhan energi tubuh manusia. Nah, ini anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang kebutuhan energi. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir ya, apakah fungsi energi bagi tubuh kita? Nah, ternyata anak-anak, energi dibutuhkan oleh tubuh kita dalam setiap kegiatan ya. Baik kita istirahat, baik kita makan, baik kita sholat, kemudian kita belajar, kita berjalan, kita berlari, semuanya membutuhkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu sangat bergantung kepada jenis kelamin, kemudian usia dan jenis kegiatan, ya. Jadi artinya kalau kegiatannya itu santai, maka energi yang dibutuhkan adalah sedikit, ya. Tetapi kalau kegiatannya itu berat seperti kuli bangunan, nah itu energi yang dibutuhkan lebih besar lagi. Dari mana kira-kira energi itu didapat? Nah, energi itu didapat adalah dari makanan yang tentu makanan itu mengandung nutrisi. Nah, nutrisi yang ada pada makanan itu harus mengandung 6 ini, ya. Yang pertama adalah karbohidrat, ya. Yang kedua adalah protein. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Nah, ketiga nutrisi ini, karbohidrat, protein, dan lemak, ini dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar, ya. Dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, kemudian harus ada vitamin dan mineral. Nah, ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Artinya, hanya sedikit yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah air. Nah, ini anak-anak 6 nutrisi yang harus terdapat pada makanan yang kita makan. Berikutnya, yang pertama kita bahas tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat ini adalah senyawa kimia yang mengandung unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Nah, ini anak-anak, karbohidrat ini tidak bisa langsung dicerna oleh tubuh kita, tapi harus dicerna dulu, ya. Maksudnya, maaf, karbohidrat ini tidak bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita, tetapi karbohidrat ini harus dicerna dulu oleh sistem pencernaan kita.
nanti dalam bentuk glukosa, sehingga itulah yang akan diserap oleh sel-sel tubuh kita. Nah, setiap 1 gram karbohidrat itu nanti akan dihasilkan 4,1 kalori, kilokalori ini ya. Jadi 4,1 kilokalori. Nah, karbohidrat itu sendiri terdapat 2 jenis ya. Ada karbohidrat sederhana yang berupa buah-buahan, susu, dan madu, dan ada karbohidrat kompleks ya, yang berupa umbi-umbian dan serat. Nah, sebenarnya serat sendiri itu tidak menghasilkan energi, tetapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam hal membantu proses pencernaan makanan, terutama dalam hal pembuangan sari-sari makanan. Karena kalau kita kekurangan serat, maka akan terjadi penyakit yang namanya konstipasi ya. Berikutnya, kelebihan karbohidrat itu kita akan menyebabkan penyakit yang namanya diabetes. Nah, inilah anak-anak pentingnya kita mengetahui seberapa energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama kebutuhan energi yang berupa karbohidrat. Berikutnya, protein. Nah, perhatikan, protein di sini juga merupakan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita, karena protein ini berfungsi untuk selain penghasil energi juga untuk pertumbuhan, kemudian pengganti sel-sel yang rusak, pembuat enzim ya dan hormon, dan juga untuk membentuk antibodi ini ya. Nah, protein di sini merupakan molekul besar yang terdiri atas asam amino ya. Nah, asam amino itu sendiri tersusun dari karbon, kemudian hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerang atau sulfur. Nah, melihat gambar ini, maka protein ini dibedakan ada yang namanya protein hewani, yang itu sumbernya dari hewan seperti ikan, daging, telur, dan ada protein nabati yaitu dari tumbuhan seperti kacang-kacangan ya. Kalau kita biasanya makan tempe, nah itu adalah protein nabati. Berikutnya, nah sekarang lemak. Lemak, nah ini anak-anak ya, lemak ini tidak identik dengan sesuatu yang membahayakan ya, tapi lemak ini juga merupakan sumber nutrien yang kita butuhkan ya, karena lemak ini juga sebagai penghasil energi. Nah, lemak seperti halnya karbohidrat dan juga protein tadi tidak bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita, tetapi harus dicerna dulu di dalam sistem pencernaan menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, inilah nanti yang baru bisa diserap oleh sel-sel tubuh kita. 1 gram lemak itu sama dengan 9,3 kilokalori. Nah, ini anak-anak ya, kalau kita makan lemak 1 gram itu mengandung 9,3 kilokalori. Maka di sini juga kita harus bisa mengira-ngira berapa lemak yang dibutuhkan oleh tubuh kita, berapa karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan berapa protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam aktivitas kegiatan sehari-hari, sehingga tubuh kita tetap ideal. Nah, itulah pentingnya kita belajar nutrisi ini ya, baik karbohidrat, lemak maupun protein. Kemudian lemak ini juga bisa melarutkan vitamin A, D, E, K. Nah, kalau kita singkat, melarutkan vitamin A, D. Berdasarkan susunan senyawa, lemak ini ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Ya, ini dikatakan lemak jenuh karena lemak ini akan padat pada suhu kamar. Ya, nah, ini misalkan pada susu, keju, daging, minyak kelapa. Nah, lemak jenuh ini anak-anak, jika berlebih pada darah kita, maka akan menyebabkan yang namanya kolesterol, sehingga bisa mudah terserang penyakit jantung dan akan berakibat pada stroke. Nah, kalau lemak tak jenuh ini cair pada suhu kamar. Nah, dan ini biasanya ditemukan pada minyak yang berasal dari biji-bijian. Nah, ini anak-anak tentang lemak yang harus anak-anak ketahui. Berikutnya, nah,
Kandungan nutrien pada makanan itu sebenarnya bisa kita ketahui melalui uji makanan ya, dengan menggunakan indikator atau reagen. Nah, ini anak-anak, misalkan ya, kita ingin menguji makanan yang mengandung amilum ya. Ambil contoh nasi. Nah, apakah nasi ini mengandung amilum? Maka yang perlu kita lakukan adalah memberi larutan lugol, kemudian jika terdapat perubahan warna biru tua, maka bisa dikatakan bahwa makanan itu mengandung amilum. Berikutnya, untuk menguji apakah makanan itu mengandung gula, maka perlu adanya larutan Vehling A, Benedict, dan juga Vehling B. Ya, ini milih salah satu gitu ya. Nah, jika terjadi perubahan warna seperti yang tertulis di sini, warna biru kehijauan, kuning sampai merah bata, maka makanan itu mengandung zat gula. Nah, berikutnya untuk menguji protein. Misalkan kita ambil tahu ya. Apakah tahu ini mengandung protein? Nah, maka perlu kita menggunakan larutan Bioret. Nah, sehingga kemudian kalau kita setelah memberi larutan Bioret terjadi perubahan warna merah muda sampai ungu, maka bisa dikatakan bahwa makanan itu mengandung protein. Nah, ini anak-anak cara sederhana jika kalian ingin menguji apakah makanan yang kalian makan itu mengandung karbohidrat, protein, maupun amilum. Berikutnya anak-anak, tentang vitamin. Nah, untuk vitamin, meskipun ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit dalam tubuh kita, tapi vitamin ini juga sangat vital ya, kebutuhannya di dalam tubuh kita. Misalkan vitamin ini sangat diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit ya. Jadi vitamin ini bisa mempengaruhi antibodi kita anak-anak. Nah, vitamin ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ini misalkan vitamin B dan vitamin C. Kalau yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, khusus vitamin D ini dapat dibentuk ketika badan kita atau kulit kita ini terkena sinar matahari. Selanjutnya, nah ini anak-anak tentang jenis-jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di buku paket anak-anak ya, bisa dibaca sendiri nanti lebih lengkapnya. Dewi hanya mencontohkan satu saja, yaitu tentang vitamin A. Apa sih sebenarnya kegunaan vitamin A? Nah, ternyata vitamin A itu bisa menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk pertumbuhan tulang, dan untuk menguatkan gigi. Nah, dari mana kira-kira sumbernya? Ternyata vitamin A itu bisa berasal dari susu, telur, hati, sereal, sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan juga buah-buahan. Nah, ini anak-anak, pentingnya kita mengetahui jenis-jenis vitamin karena itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh tubuh kita sekaligus sumber vitaminnya. Berikutnya tentang mineral. Nah, mineral ini meskipun juga sedikit yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Nah, mineral dan vitamin tadi itu adalah tidak perlu dicerna anak-anak. Tapi kalau kita memakan makanan yang mengandung vitamin dan mineral, itu bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh kita ya. Nah, ini sumbernya dari mana kira-kira? Ya, dari telur, dari susu, kacang-kacangan, dan juga buah ini ya. Nah, ada 14 jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Ini seperti kalium, natrium, besi, yodin, dan juga seng. Nah, adapun fungsi dari mineral itu sendiri itu untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan untuk pembentukan tulang. Nah, ini anak-anak. Selanjutnya, nah, ini ya, macam-macam mineral dan kegunaannya. Nah, ini juga ada pada buku paket kelas 8 ya. Saya contohkan misalkan kalsium. Nah, ternyata kalsium ini
Kegunaannya adalah untuk membentuk tulang, gigi, kerja otot, dan juga kerja saraf. Nah, sumbernya dari mana? Dari telur, dari sayuran hijau, dan juga dari kedelai. Nah, ini anak-anak beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus kegunaan dan berasal dari makanan jenis yang apa. Nah, ini bisa diperhatikan, nanti bisa diperjelas di buku paket. Berikutnya, nah, air anak-anaknya. Jadi, yang terakhir, nutrien yang dibutuhkan untuk tubuh kita adalah air. Pada tubuh kita, itu sekitar 60-80% itu adalah air. Kenapa kok lebih banyak? Karena memang air ini sangat penting bagi tubuh kita, yaitu sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, ya, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas, dan juga sekaligus sebagai media transportasi, ya. Nah, ini anak-anak, ya, beberapa organ tubuh kita yang itu ada air, seperti paru-paru sekitar 92%, kemudian darah 82%, kulit 80%, otot 75%, dan otak 70%, tulang 22% air. Nah, ini anak-anak, makanya minimal kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sekitar 2 liter ya. Jadi minimal sehari anak-anak harus minum 2 liter. Nah, itu anak-anak tentang kebutuhan nutrien pada tubuh kita. Sehingga di dalam pembelajaran kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa tubuh kita tidak hanya sekedar membutuhkan makan, tapi juga terpenting adalah kandungan nutrisi pada makanan ya. Seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, mineral, dan juga air. Karena nutrisi ini sangat bermanfaat sebagai sumber energi sekaligus menjaga ketahanan tubuh kita. Demikian yang dapat Bu Dewi sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengatur pola makan terutama agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.